buat kalian yang baru di YouTube channel aku, perkenalkan, nama aku Atasha, aku biasa dipanggil Taca. Aku suka bikin video haul, makeup, daily vlog atau lifestyle content, ada di sini semuanya. Dan di video kali ini aku bakalan kasih lihat ke kalian Shopee haul aku. Gak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, di comment, di subscribe and also hit the notification bell supaya kamu gak ketinggalan dengan video-video aku, oke? Okay? Keep on watching. Di sini ada 3 paket. Yang pertama, boleh yang ini Bintang yang mau buka? Iya. Duduk aja, San. Ini, guys. Oke, di sini ada paket setelan gitu, atasan bawahan tapi lucu banget. Di sini nama online shopnya Fatma Girl Stuff. Ada setelan rajut atasan plus bawahan. Aku tuh awalnya ngeliat ini dari Instagramnya Nadila Konita. Kalau misalnya kalian juga subscribe dia, dia teman aku juga. Dan aku keracunan, akhirnya aku liatlah tuh di Shopee accountnya masih ada. Sebenarnya warna aku mau itu bukan navy kayak gini, aku maunya warnanya coklat, tapi ternyata udah habis, udah sold, dan sisa marun sama navy. Jadi aku ambil yang navy ini aja. Ngeh gak sih, sekarang tuh lagi musim banget setelan atas bawah tapi rajut. Nah, di sini kalian bisa dapetin karena dia bagus banget. Terus di bagian belakang roknya ini ada kantongnya. Tuh, ada kantongnya dua. Ada kantongnya dua. Ini atasannya dia sampai leher gitu dia. Jadi kayak kerahnya bulat gitu, dan aku yakin ini kalau misalnya kalian pakai kerudung yang ikat langsung ke belakang, ini enggak bakalan kelihatan juga lehernya karena dia tipe lehernya tuh kayak gini. Langsung ke atas gitu, tapi nggak terlalu ke atas juga. Lagi musim hujan, kalian bisa pakai ini. Nah, untuk setelan rajut ini harganya Rp150.000. Nah, jadi di online shop yang kedua, aku beli dari online shop yang namanya TNT Beauty Shop, kalau nggak salah. Pasti kalian yang suka makeup sering banget belanja makeup di situ. Aku beli ini, dua ini. Aku beli Makeover Power Stay Matte Powder Foundation. Dan yang satu lagi, Makeover Power Stay Cushion. Karena aku belum punya cushionnya, jadi aku penasaran banget sama cushionnya Makeover ini. Dan ini harganya, aku sebutin dulu ya harganya. Untuk cushionnya harganya dari Rp205.000 jadi Rp154.000. Kalau harga bedaknya Rp149.000. Emang sengaja nih lagi rada bare face gitu, dan aku mau pakai cushionnya Makeover ini di kamera aja. Ya, aku tuh udah jerawatan, terus aku lagi pakai skincare yang lumayan udah cocok sama aku. Tapi abis itu bubar jalan, kalau misalnya udah mens tuh pasti datang lagi jerawatnya. Jadi ada lagi yang baru, abis itu udah kelar, udah mulai recovery lagi, abis itu mens lagi. Kayak gitu aja, jadi muncul lagi, pergi lagi, muncul lagi. Ambil shade yang N30 atau yang Natural Beige. Di sini sealnya aku buka aja ya guys. Aku mau pakai sekarang supaya lihat perbedaannya. Tunggu, ini keterangan aku kurangin dulu. Guys, mohon maaf banget kalau misalnya kalian tuh suka ngeh. Kak, kenapa sih videonya suka keterangan? Mohon maaf banget deh, karena aku nggak ngeh banget. Padahal ini nggak aku terangin dari kameranya. Mungkin karena lighting rumah aku atau nggak dari ring light aku juga ya. Ya udah, daripada dibuang sayang, jadi aku tancap aja, tetap diedit. Kayak gitu. Nah, ini aku mau pakai ke area muka aku yang sebelah sini deh, sebelah kiri dulu ya. Si puffnya ini tidak menyerap banyak produk, jadi ini bagus. Kayak gini guys. Ini tuh natural beige. Aku biasa pakai shade yang natural-natural aja karena memang
muka aku tuh warnanya medium gitu, medium to light, tapi aku merasa aku tuh emang lagi menggelap gitu sekarang karena rumah aku tuh banyak banget cahaya masuk. Pakai sekali ini aja, maksudnya nggak aku tambah karena ternyata dia satu kali ambil udah bisa untuk full face dan coveragenya parah banget tuh. Kalian lihat kan tadi sebelum aku pakai bedak, jerawatnya banyak banget dan sekarang udah tercover. Sekarang aku mau coba lagi si bedaknya Power Stay Matte Powder Foundation. Jadi ini setelah pakai bedaknya, sumpah suka banget sama complexion cushion sama si powdernya ini, bagus banget. Dan udah aku gak mau makeup-makeup lagi, udah gini aja ya aku depan kamera. Jadi guys, di paket yang ketiga ini aku beli softlens 2. Ini namanya GG Girls Generation. Dia kayak gini, kotaknya lucu banget tuh. Dan aku beli 2. Satu namanya Bianca dan yang satu lagi namanya Ashley. Kalau gak salah yang Bianca tuh lebih ke ijo-ijo gitu, kalau yang Ashley tuh lebih ke abu-abu. Di sini nama online shopnya adalah Spec Symbol. Terus seperti biasa ya, kalau misalkan beli softlens itu pasti dapat tempatnya. Jadi aku sekarang mau buka dan aku akan pakai di depan kalian. Oke, okay. Nah, aku mau buka dulu softlens aku. Pakai tangan aja. Tangan aku udah bersih. Kayak gini kalau aku nggak pakai softlens. Terus sekarang yang pertama yang mau aku pakai mungkin yang si Ashley dulu. Jadi di sampingnya tuh kayak ada warna softlensnya gitu. Itu warna softlensnya namanya Ashley. Dan mari kita pakai. Tangan aku udah bersih ya guys. Aku kalau pasang softlens itu nggak bisa pakai aplikatornya gitu. Jadi aku langsung pakai jari aja. Ini tangan kiri aku ke area mata aku yang sebelah kiri. Ini tangan kanan aku yang udah ada softlensnya di jari telunjuk. Aku pakai jari manis untuk buka kelopak mata bagian atas mata aku sebelah kiri. Dan masukin aja deh softlensnya. Kayak gitu. Kayak gini. Harus sedia tisu karena dia biasanya kan suka ini ya, netes-netes gitu. Tuh kanan, yang ini belum pakai, yang ini udah. Kayak gitu abu-abunya. Terus aku mau pakai yang satu lagi. Masih sama caranya, masih jari telunjuk sebelah kanan. Kayak gini. Terus jari manisnya angkat kelopak bagian atas tangan mata sebelah kanan. Kayak gini nih matanya setelah pakai softlens. Abu-abunya tuh saat udah dipakai ke mata nggak terlalu terang gitu abu-abunya. Jadi ini masih di ambang normal, nggak yang abu-abu serem gitu. Langsung aja sekarang aku mau cobain softlens yang satu lagi, yang Bianca. Tuh, kalau kelihatan ini rada-rada hijau gitu. Dan aku nggak tahu jadinya apa di mata aku. Kalian suka nggak warna hijaunya? Tuh hijaunya kayak gini, kalau dideketin tuh kayak gini. Tuh hijaunya kayak gini. Dan aku suka, aku nggak tahu bakalan pakai untuk ke kondangan atau kemana, aku nggak tahu, atau untuk filming aja mungkin. Tapi overall aku suka. Dan untuk softlens ini harganya yang tadinya 65.000 jadi 28.900 atau 29.000. Dan aku ambil 2, yang warna Bianca ini plus Ashley yang abu-abu tadi. Jadinya kayak gini. Jadi itu aja video aku kali ini. Ada setelan baju rajut, terus ada bedak makeover, ada cushion makeover yang ternyata complexionnya tuh bagus dua-duanya, ini udah aku pakai. Terus yang terakhir ada 2 lensa kontak atau softlens yang sangat aku rekomendasikan buat kalian. Dan menurut aku pemakaian softlens
softlens itu ya balik lagi ke masing-masing ya. Kalian kalau misalnya memutuskan untuk pakai softlens, ya berarti kalian harus hidup sehat, harus bersih, harus rajin-rajin bersihin softlensnya. Jangan sampai bawa tidur, jangan sampai bawa mandi, berenang, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalian harus bersih supaya mata kalian tetap terjaga, kayak gitu loh. Sekian aja, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!